Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama Minggu Anak Aman. Sementara, rakan sekerja kami Effi Sarudin dan Arif Ismail berada di Berlin, Jerman untuk kemaskini acara IFA 2016. Nisa di Malaysia membawakan anda kemaskini dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini bermulanya acara IFA 2016 di Berlin dan telah menyaksikan pelbagai produk serta gadget baru. Acer telah mengambil pentas utama untuk mengumumkan Acer Predator 21X yang merupakan komputer riba pertama yang hadir dengan paparan skrin melengkung. Ia menyertakan spesifikasi tertinggi dan dibina khusus untuk gaming. Mereka juga turut memperkenalkan Acer Swift 7 yang sangat nipis, kurang dari 1 cm, namun dilengkapi chip Intel Core generasi baru dan ketahanan bateri sehingga 7 jam. Acer Spin 7 pula merupakan komputer riba yang boleh diputarkan kepada pelbagai mod berbeza dan hadir pada beberapa spesifikasi yang berbeza. Satu lagi peranti menarik adalah Acer Powbo, iaitu peranti yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan haiwan peliharaan secara jarak jauh. Lenovo telah mencuri tumpuan dengan memperkenalkan tiga peranti yoga, antaranya Yoga Book yang merupakan tablet 3 dalam 1 dengan papan kekunci Maya Halo. Papan kekunci Maya ini juga boleh digunakan sebagai pad sesentuh. Yoga Tab 3 Plus pula mempunyai bateri berkapasiti 9300 mAh yang boleh bertahan selama 18 jam sesuai dengan fokusnya, iaitu tablet untuk menikmati kandungan multimedia. Yoga 910 pula merupakan komputer riba yang dikuasakan dengan Intel Core generasi baru, hadir dengan rekaan bingkai yang sangat nipis dan boleh beroperasi sehingga 15 jam. Selain dari siri Yoga, Lenovo memperkenalkan juga Lenovo Mix 510, iaitu komputer hybrid seakan Microsoft Surface yang menyertakan storan 1TB SSD dan port USB Type-C. HP pula mengumumkan dua komputer terkini mereka yang hadir dengan rekaan berbeza dari yang lain. HP Pavilion Wave merupakan komputer desktop namun hadir dalam rupa seperti pembesar suara dan menyertakan teknologi audio Bang & Olufsen. Mereka juga hadir dengan komputer modular HP Elite Slice di mana komponen modular berlainan dapat digunakan bersama-sama seperti pemacu cakera DVD dan juga modul audio Bang dan Olufsen. Asus pula mengumumkan Zenpad terbaru, iaitu Zenpad 3S10. Ia merupakan tablet dengan skrin bersaiz 9.7 inci dan memfokuskan penggunaan multimedia dan audio. Mereka juga mengumumkan ZenScreen, iaitu paparan skrin mudah alih bersaiz 15.6 inci yang boleh dijadikan paparan skrin kedua untuk komputer pengguna. Selain daripada pengumuman komputer, jenama-jenama lain seperti TP-Link, Moto, Huawei dan ZTE turut menampilkan telefon pintar terkini masing-masing. TP-Link yang merupakan jenama baru di dalam arena ini telah memperkenalkan Nefos X1, iaitu telefon pintar pada kelas pertengahan yang dijana menggunakan MediaTek Helio P10, RAM bermula 2GB dan kapasiti storan bermula 16GB. Terdapat variasi Nefos X1 Max yang menawarkan paparan skrin yang lebih besar serta kapasiti RAM dan storan yang lebih besar, juga dilengkapkan dengan pengimbas cap jari. Di bawah jenama Moto yang dimiliki Lenovo, mereka memperkenalkan Moto Z Play, iaitu telefon pintar pada kelas pertengahan yang menyokong fungsi modular Moto Modes. Turut dilancarkan adalah Moto Mode Hasselblad True Zoom, iaitu komponen kamera modular Moto Modes yang mempunyai sensor pengimejan 13MP dipadankan dengan sistem zoom optikal 10 kali serta lampu flash Xenon. Huawei pula mengumumkan keluarga peranti baru, iaitu Nova, dan menghadirkan Huawei Nova serta Huawei Nova Plus. Ia menawarkan spesifikasi pertengahan seperti Snapdragon 625, pengimbas cap jari, menyokong dual SIM dan membawakan rekaan seumpama Nexus 6P. Huawei turut mengumumkan variasi warna terbaru P9 dalam warna biru dan merah. Sony pula memperkenalkan telefon flagship terkini mereka, iaitu Sony Xperia XZ dengan chip Snapdragon 820, memori 3GB RAM serta kalis air dan debu. Bagi anda yang menginginkan Xperia pada saiz kecil, Xperia X Compact telah diperkenalkan dan hadir pada saiz kurang dari 5 inci serta dijana menggunakan Snapdragon 650 dan mempunyai storan sebesar 32GB. ZTE telah mengumumkan ZTE Axon 7 Mini, namun ia membawakan spesifikasi pertengahan dan berbeza penawarannya dari Axon 7. Di pasaran tempatan, ZTE Malaysia telah mengumumkan penawaran telefon pintar flagship mereka, iaitu ZTE Axon 7. Untuk variasi pasaran tempatan, ia membawakan RAM sebesar 4GB dengan chip pemprosesan Snapdragon 820
serta kapasiti storan sebesar 64GB. Ia boleh dibeli secara pratempah menerusi laman Lazada pada harga RM1,999. Samsung telah memperkenalkan Gear S3 yang kini mempunyai integrasi GPS dan beroperasi menggunakan Tizen. Ia ditawarkan pada dua variasi iaitu Gear S3 Classic dan Gear S3 Frontier. Asus pula menampilkan ZenWatch 3 dengan muka jam bulat dan beroperasi menggunakan Android Wear. Minggu ini turut menyaksikan pengumuman penting dari beberapa syarikat teknologi terkemuka. Facebook baru-baru ini telah memperkenalkan fungsi Instant Video pada Messenger, membolehkan pengguna berkongsi video dengan lebih pantas sewaktu menggunakan aplikasi tersebut. Google pula telah mengumumkan tidak akan menggunakan nama Nexus untuk telefon pintar mereka dan menggantikannya dengan Pixel. Ia mungkin akan diperkenalkan pada 4 Oktober ini bersama-sama Chromecast 4K. Mereka juga dilaporkan akan menangguhkan projek telefon modular mereka iaitu projek ARA. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi anda yang ingin berkunjung ke luar negara dan perlu memperbaharui pasport, anda boleh melakukannya secara atas talian di My Online Passport yang disediakan Jabatan Imigresen Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!